terhubung dengan pembatasan skala besar, kami DPRD berharap PSBB itu tetap dilakukan. Hanya bagaimana kita tunggu setelah bupati juga balik, DPR kita sudah balik, setelah itu baru kita mengambil suatu keputusan dalam jangka waktu berapa lama kita bisa melakukan PSBB, itu penting. Tetapi kami berharap juga dengan adanya PSBB itu tidak menghalangi agenda-agenda dewan yang kami sudah jadwalkan untuk perubahan anggaran, kemudian pembahasan anggaran induk. Hal-hal ini penting, semoga tidak menghalangi agenda-agenda kita untuk akhir tahun ini, Pak. Itu kan ranahnya tim gugus COVID di Kabupaten Mimika. Kalau mereka melihat COVID-nya sudah meningkat, berarti tidak apa, kita pemerintah bersama Forkopimda kami duduk, kemudian kami putuskan yang dituangkan dalam suatu keputusan bahwa kami akan melakukan pembatasan skala besar dalam jangka waktu sekian.